sepakat kita melakukan perdamaian karena sudah ada itikad baik juga dari keluarganya Safas atau Sefdiansa yang berjanji minta maaf segala macam. Intinya mah saya kan di sini adalah untuk menjaga marwah keluarga, tidak semena-menanya bisa difitnah ataupun dituduh dengan punya anak yang kayak gini lah, hamilnya inilah, istri saya kayak gini lah, kayak gitu lah, pernah melakukan ini lah. Itu ya, sudah diakui ya? Itu sudah diakui kalau memang cuma rekayasa dan bohong, fitnah dan pansos ya katanya ya. Bisa mengakui segalanya dan intinya pasti orang tua kan pengen bela anaknya dan anak pengen bela orang tuanya gitu ya.